Anda kembali dalam Nusantara Pagi, pemirsa. Puluhan warga dari berbagai ormas melakukan aksi blokir jalan lintas Sumatera di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tindakan warga tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara yang mempersoalkan pemberian hibah rumah sakit dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pemerintah Kabupaten Batubara. Aksi blokir jalan oleh puluhan warga dari berbagai ormas ini berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Tugu Inalum, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tindakan tersebut dilakukan warga dalam rangka memprotes sikap fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara yang mempersoalkan hibah rumah sakit UPT Indrapura dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada pemerintah Kabupaten Batubara. Aksi puluhan massa ini sempat memacetkan arus lalu lintas di jalan tersebut. Beruntung, petugas kepolisian Polres Batubara yang berjaga secepatnya dapat menenangkan emosi warga dan mengurai kemacetan. Warga mengatakan sangat menyesalkan sikap fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara itu. Pasalnya hibah rumah sakit aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut sangat menguntungkan masyarakat Kabupaten Batubara. Mereka pun sangat mendukung program Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini terkait dengan pemberian hibah aset UPT Rumah Sakit Indrapura yang berlokasi di Kabupaten Batubara. Tuntutannya sendiri apa dari ini, Bang? Dari Gubernur Sumatera Utara. Tuntutannya apa ini, Bang? Kita menuntut begini, ada partai fraksi Partai Golkar yang mempersoalkan ini, bahkan ada indikasi menolak kok diberikan kepada Kabupaten Batubara. Barangkali itu kita ingin menyatakan sikap bahwasanya kita apresiasi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sementara hingga saat ini belum ada jawaban dari fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara menyangkut aksi protes warga tersebut. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Taufik Nusantara TV melaporkan.